Guna memeriahkan HUT RI ke-73, pemerintah Desa Sepinggan menggelar beberapa perlombaan yang dimulai pada tanggal 19 Agustus hingga 26 Agustus 2018 di daerah persawahan Desa Sepinggan, Dusun Sepinggan Jerat, Kecamatan Sentaru. Saat diwawancarai tim CSMTV, Miss Liandi, Ketua Panitia, menjelaskan beberapa perlombaan yang dipertandingkan pada acara yang berlangsung mulai tanggal 19 Agustus. Selain itu, Miss Liandi juga menjelaskan dana yang diperoleh sehingga terlaksananya perlombaan tersebut. Jadi, adapun kegiatan yang kita laksanakan adalah dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Jadi kami selaku pemuda dan tokoh masyarakat bersepakat beberapa hari yang lalu membentuk panitia untuk memeriahkan hari ulang tahun ini dengan harapan semakin solid, semakin terjaga harmonis sosial di masyarakat kampung ini. Perlombaan-perlombaan yang kita laksanakan cukup banyak, dari mulai kategori anak-anak, anak-anak kategori perempuan dan kategori laki-laki dewasa. Nah, itulah dalam rangka memeriahkan tadi kita bagi kategori permainan perlombaan dengan tiga kelompok, tiga kategori. Kita mulai lomba waktu itu tanggal 19 sampai dengan besok tanggal 26 sebagai hari penutupan sekaligus pembagian hadiah. Dana, sumber dana yang kita peroleh dari swadaya masyarakat, sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat, plus dengan sumbangan-sumbangan dan dana dari bantuan desa sebagai bentuk mensupport kegiatan-kegiatan kita. Dalam kesempatan tersebut, Miss Landi juga berharap agar ke depan partisipasi masyarakat semakin tinggi terhadap setiap perlombaan yang diadakan. Tanpa partisipasi masyarakat, kegiatan tersebut tidak akan meriah. Harapan ke depan semakin banyak perlombaan dan semakin tinggi partisipasi warga dalam mengikuti perlombaan. Karena kegiatan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memeriahkan masyarakat. Jadi tanpa adanya partisipasi masyarakat tentu tidak akan meriah seperti itu. Di tempat yang sama, Rusmadi, Kepala Dusun Sepinggan Jerat, mengatakan akan terus mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemuda Desa Sepinggan dan berharap untuk tahun akan datang, masyarakat akan terus bersemangat mengikuti setiap perlombaan. Jelasnya dengan kegiatan 17 itu, kita mensupport untuk pemuda-pemuda kita. Dengan adanya kegiatan itu, mudah-mudahan untuk tahun mendatang, kita lebih semangat lagi. Dari pantauan tim CSMTV, tampak para warga Dusun Sepinggan Jerat sangat antusias melihat dan mengikuti setiap perlombaan yang dipertandingkan pada acara tersebut. Ayo! Tim liputan CSMTV mengabarkan. Kasih, Kak.